saya lewatin lah begitu ya. Hampir kelihatan setiap hari itu ada beberapa titik yang masih cukup menjadi perhatian kita. Yang jelas semua itu sekolah itu kayaknya sih udah aman. Meski waktu, jadi selain di SMP, SMA itu semua juga terlibat. Jadi terlibat semuanya dengan segala pembina dan lain sebagainya. Jadi kompleks itu semuanya. Selain ada himbauan juga dari kepala sekolah SMP. Kemudian yang masih saya lihat, saya pantau sekarang tadi sambil lewat itu di dekat jembatan itu di depan rumah mereka Pak. Terus semua itu, tidak iya. Iya, tinggi lagi sebentar lagi. Ya. Itu lalu itu. Kemudian berikutnya lagi menjadi tugas kami sih sebenarnya karena udah waktu itu mengatakan di RT 13, saya tetap mengatakan kepada Pak RT kami dan 2-3 kali saya bilang kapan RT 13 itu mau rapat, mau kerja. Maksud saya itu pokoknya dari jembatan Papan Polin itu sampai ke jembatan Papan. Syukur-syukur kalau memang bisa masuk ke Sidomet keluar ke area. Syukur-syukur kalau memang bisa masuk seperti itu. Itu kan jalan di situ enak sekali itu. Pokoknya dari Sidomet itu main